Brimob Polda Papua. Hormat senjata. Peringatan hari ulang tahun ke-78 Satuan Kors Brimob Polda Papua dilaksanakan dalam bentuk upacara bendera di lapangan Mako Brimob belum lama ini. Bertindak selaku Inspektur Upacara Irjen Pol Matius Fakiri yang juga Kapolda Papua, sedangkan Komandan Upacara dipercayakan kepada Kompol Dedi Agustinus Puhiri SIK yang kesehariannya sebagai Danyon C. Nabire. Brimob Polda Papua. Hormat senjata. Dalam amanat Kapolri yang dibacakan Kapolda Papua mengatakan sepak terjang Sat Brimob Polda Papua tidak dapat diragukan lagi, terutama dalam rangka penanggulangan kejahatan berintensitas tinggi dan mengamankan program dan agenda pemerintah. Sepak terjang Sat Brimob Polda tidak dapat diragukan lagi, terutama dalam rangka penanggulangan kejahatan berintensitas tinggi dan mengamankan berbagai program maupun agenda pemerintah. Dan atur prasetya, siap! Laksanakan. Laksanakan! Terini, reda! Kami, Polisi Indonesia! Satu! Berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakutan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dua, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan dalam menegakkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kapolri juga memberi apresiasi atas dedikasi dan loyalitas yang diberikan selama ini oleh Satuan Brimob Polda Papua. Selaku Kapolri, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas yang telah diberikan selama ini. Dari Kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.